kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Silakan dokter. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi Sobat Patuh di acara COVID dalam angka ya.
Hari ini hadir tidak seperti biasanya, kita hadir lebih sore, tapi tidak akan mengurangi makna apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu evaluasi mengenai PPKM. Seperti biasanya, narasumber kita selalu adalah Kepala Bidang Data dan IT Penanganan COVID-19, yaitu Dr. Dewi Nur Aisyah. Selamat sore Dr. Dewi, Assalamualaikum. Selamat sore Dr. Lola, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sebelum kita mulai Dr. Dewi, kita ingetin dulu pada semuanya, kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung dituliskan di chat room. Nanti ada waktu kita akan kembali ke pertanyaan, kalau belum terjawab dari slide-nya nanti kita jawab langsung pastinya ya Dr. Dewi ya. Yuk kita mulai dari evaluasi PPKM yang sudah dijalankan. Rasanya sih sudah agak lega sedikit ya melihat barangkali rumah saya kalau di Jakarta, tapi tidak tahu juga nih di luar Jawa Bali seperti apa. Silahkan Dr. Dewi. Oke, jadi mungkin yang pertama Dr. Lola, kita akan membawakan, menginformasikan, mengupdate terkait dengan angka kepatuhan. Kepatuhan masyarakat yang ada di Indonesia, mungkin slide-nya juga sudah disiapkan, bisa dibuka. Jadi yang pertama kita lihat berdasarkan data terakhir, ini kan kita bilang analisisnya mingguan. Terakhir ini pertanggal 25 Juli 2021, yang kita analisis sudah sampai level terkecil. Jadi yang akan saya keluarkan adalah berapa besar cakupan kelurahan dan desa dengan angka kepatuhan yang baik atau angka kepatuhan yang buruk, paling mudah begitu. Saat ini kita ke gambar yang di sebelah kiri, kelihatan. Bandingkannya di sini. Kita bandingkan dengan minggu lalu ya. Yang pertama belum dibandingkan, saat ini kita lihat yang kondisi pekan terakhir dulu. Di pekan terakhir ada 72,71% kelurahan atau desa di Indonesia dengan angka kepatuhan di atas 75% untuk menggunakan masker. Itu artinya masih ada PR 27,29% kelurahan dan desa yang angka kepatuhannya rendah, yang harus kita dorong agar lebih patuh dalam menggunakan masker. Sedangkan untuk menjaga jarak, di sini mungkin kita lihat angkanya 71,51%, ini levelnya nasional, kita ingatkan lagi secara nasional, angkanya seperti ini, di mana cakupan kelurahan dan desa yang menjaga jarak sudah cukup baik di atas 75%. PR-nya ada sekitar 28,49% dengan kepatuhan yang rendah. Nah, ini kondisi pekan terakhir. Kemudian kita lihat nih secara time series, baru kita bandingkan antara sebelum dilaksanakannya PPKM darurat dengan setelah. Ini bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan, Dr. Lola. Ada peningkatan sampai dengan kurang lebih pekan ketiga gitu ya, untuk menggunakan masker. Sebelumnya cakupannya 72%, naik jadi 73% yang lebih patuh, kemudian naik 74%, namun memang pada pekan terakhir terjadi penurunan sekitar 72,71%, jadinya turun sekitar 2% atau 2% kurang lah ya, 1,1%. Nah, ini untuk kepatuhan menggunakan masker. Sedangkan untuk jaga jarak, kita lihat kepatuhannya sempat cakupannya luas 73,88%, kemudian sempat menurun di angka 71,63, naik di angka 72,18, sekarang turun lagi di angka 71,51. Nah, ini memang agak-agak fluktuatif kalau kita lihat di level nasional. Betul, ini mudah jadi pertanyaan nih, kenapa masih fluktuatif juga ya, kan keadaan juga belum terlalu baik sebetulnya. Kalau dengan kasus kita turun, lebih bagus, kasus cuma sedikit, ya kita masuk akal barangkali. Ini kasus masih keadaannya masih gak bagus-bagus amat, kenapa pakai turun ya? Oke, kita lihat lagi barangkali ya, lebih detail lagi nih lokasi kerumunannya barangkali. Jadi hal-hal yang kita lihat ternyata di lapangan, di mana sih lokasi-lokasi kerumunan dengan kepatuhan protokol kesehatan yang rendah, yang paling banyak kita temukan yang pertama itu biasanya di warung makan atau kedai. Ini mungkin diingatkan lagi nasional ya, jadi mungkin kalau Jawa Bali bukannya udah gak boleh gitu ya pada saat PPKM darurat, tapi kita ingatkan kembali bahwa ini angkanya nasional, dan kita temukan kalau di nasional itu ternyata memang di warung makan, di kedai-kedai ini kebanyakan kepatuhan protokol kesehatannya rendah. Peringkat yang kedua adalah di pemukiman, terutama di jalan-jalan perkampungan, ini masih terlihat kepatuhan menggunakan masker dan jaga jaraknya masih rendah. Yang ketiga, tempat olahraga publik, dan yang keempat adalah pasar. Nah, ini hasil dari pada satu bulan terakhir seperti apa semenjak penerapan PPKM darurat tanggal 3 sampai 25 Juli 2021. Maaf Dokter Dewi, ini kan dilihat ya Dokter, lokasi kerumunan dengan kepatuhan prokes rendah gitu ya, prokesnya rendah. Pemukiman 82,29 sampai 82,50, maksudnya ini yang mengikuti
mengikuti tes atau yang tidak mengikuti prokes? Sebenarnya ini adalah angka kepatuhannya di angka 82,29 sampai 82,50. Tapi ini angka nasional, ini yang harus saya ingatkan kembali. Kenapa akhirnya kita mengurutkan dari angka kepatuhan yang paling ditemui lebih banyak gitu ya di provinsi-provinsi di Indonesia, dan angkanya ketemu seperti itu. Tapi ada juga provinsi lain, misalnya pemukiman cuma 30% kepatuhannya, itu juga ada Dr. Lola. Makanya tadi kita ingatkan kembali, ini adalah gambaran nasional. Setelah ini kita akan masuk dengan lebih detail lagi untuk lihat per pulau dan per provinsi. Oke, silakan. Jadi kita mengingatkan kembali ya bahwa PPKM mikro itu gunanya banyak, bisa melihat ke kelurahan yang sebelumnya kita cuma bisa sampai kabupaten, barangkali kabupaten kota gitu ya. Lanjut Dr. Dewi. Betul. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah gambaran angka kepatuhan berdasarkan pulau. Ini coba kita bagi berdasarkan pulau. Jadi karakteristiknya ada beda nggak sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini angkanya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Dr. Lola, ada Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa dan Bali. Sebenarnya relatif memang kepatuhan di Pulau Jawa dan Bali ini lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain di luar Jawa dan Bali. Yang perlu diingat, ini data pada pekan terakhir ya, 19-25 Juli 2021. Kemudian kalau kita lihat lagi, justru kita temukan angka cakupan ketidakpatuhan gitu ya, kelurahan desa dengan angka kepatuhan yang rendah, paling tinggi justru di Sulawesi. Ini hampir setengahnya gitu ya, 46%. Jadi kurang lebih interpretasi bacanya adalah masih ada 46,39% kelurahan dan desa yang ada di Pulau Sulawesi dengan yang kepatuhan menggunakan masker rendah. Ya, betul. Kemudian jaga jarak juga sama, sekitar 42,75%. Kemudian kita lihat juga yang cakupan kelurahan desanya kurang patuh gitu ya, ada di Maluku dan Papua, ini sama di angka 45%, cuma jaga jarak ini di angka 38,86%. Ini mungkin highlight yang kita lihat saat ini kalau berdasarkan ini, pulau. Kalau berdasarkan pulau, ini sesuai juga nggak dengan kasus yang kemudian ada di pulau tersebut? Misalkan gini, kalau Jawa Bali ini kan memang kasusnya paling banyak gitu ya. Jadi kalau mereka patuh, oh ngerti lah, barangkali orang ada rasa takut di sana. Apa barangkali di Pulau Sulawesi ini memang nggak terlalu banyak kasusnya, jadi mereka menganggap enteng juga sih gitu. Untuk kasus selama ini kita lihat memang lagi-lagi kalau dilihat per provinsi gitu ya, ada provinsi dengan penambahan kasus yang lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain. Kalau kita bagi lagi karakteristik kota dengan desa, waktu itu kita sempat bahas juga ya Dr. Lain di sesi COVID dalam angka tahun lalu gitu ya, kita lihat bahwa memang sekitar 60% kasus terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan di kabupaten gitu. Nah ini kurang lebih juga gambarannya mirip seperti itu, dan nanti kepatuhan juga bisa jadi berbeda. Nanti kita akan coba kulik kali ya Dr. Lain, kita bandingkan kepatuhan kota sama kabupaten misalnya. Karena kalau dilihat kondisi Indonesia yang sangat beragam ini, angka kepatuhan juga ternyata sangat beragam juga, karena tergantung juga dengan custom atau kebiasaan adat istiadat setempat, itu juga pasti akan berpengaruh. Kita lanjut ke slide berikutnya Dr. Lola. Ya, silakan. Ya, kalau tadi sudah per pulau, sekarang kita masuk ke level provinsi. Ini sama, pekan lalu kita juga sampaikan ya Dr. Lola, kita evaluasi provinsi mana dengan cakupan kelurahan yang luas untuk tidak patuh gitu, cakupannya luas dengan kepatuhan rendah gitu. Ini cerita yang jelek ya, bukan cerita yang bagus nih sebetulnya. Iya, jadi semakin banyak, semakin luas persentasenya, berarti semakin luas wilayah kelurahan dan desa di wilayah itu dengan kepatuhan rendah gitu. Untuk menggunakan masker, cakupan yang paling luas untuk kelurahan dan desa yang kepatuhannya rendah, ini bisa kita lihat di Maluku Utara dengan sekitar 67% kepatuhannya, kelurahan dan desa di sana, kepatuhan menggunakan masker rendah. Kemudian Sulawesi Tengah ini 60%-nya, Gorontalo 56%, ini top 3 besarnya. Untuk jaga jarak, ini masih sama, Maluku Utara kepatuhannya yang paling rendah, disusul dengan Gorontalo. Yang ketiga Sumatera Barat, ini 50% kelurahan dan desa di sana, ternyata memang kepatuhan menjaga jaraknya masih cukup rendah. Jadi kalau kita gitu, betul. Jadi ini beda-bedanya seperti ini. Jadi ini beda yang biru dengan merah tuh tidak ada bedanya ya? Nah, jadi yang merah ini adalah Biru sama merah ini, warna ini membedakan?
Ya, jadi pekan terakhir ini terjadi perluasan daerah. Jadi kalau sebelumnya hanya 10% kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang rendah, pekan ini jadi 20%. Berarti kan bertambah luas gitu wilayah yang tidak patuh. Ini yang kita sebut ada 18 provinsi dengan perluasan kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang rendah. Jaga jarak juga sama, ternyata di pekan terakhir ini ada perluasan wilayah yang semakin tidak patuh gitu ya, tidak patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan menjaga jarak. Itu bedanya biru sama merah di sini, Dokter Lula. Jadi kelihatan mana yang lebih baik, mengecil wilayahnya gitu ya, ada yang meluas gitu. Iya. Kita akan ini bikin sedih sih sebetulnya ceritanya ya. Khas dengan lebih detail di slide berikutnya, Dokter Lula, untuk melihat sebelum dan sesudah PPKM darurat. Betul. Kita bisa next. Nah, di sini nih saya sudah coba buat gambaran dengan lebih detail per pulau 4 minggu, jadi sudah kita bandingkan sebelum PPKM darurat dan 3 pekan pelaksanaan PPKM darurat yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 3 gitu ya. Nah, yang pertama yang harus diingatkan, grafik ini menunjukkan cakupan luasan daerah dengan kepatuhan rendah. Berarti kita pengen gambarnya yang pendek-pendek gitu ya, karena kita pengen luasan cakupan kelurahan desanya semakin sedikit yang nggak patuh. Jangan sampai dia grafiknya tinggi gitu, kalau dia tinggi berarti semakin banyak daerah di sana yang tidak patuh. Yang kedua yang ingin kita lihat adalah grafiknya turun. Jadi mungkin sebelumnya ada 50% yang nggak patuh, sekarang turun cuma tinggal 20%, 10% begitu. Ini yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat di Pulau dan Jawa dan Bali, selama pelaksanaan PPKM darurat ini hampir seragam, Dokter Lula. Semuanya grafiknya turun. Artinya, wilayah cakupan kelurahan dan desa yang tidak patuh ini semakin berkurang. Berarti kita lihat perbaikan di sini. It works, gitu ya. Ini jalan, gitu. Tapi hanya ada satu provinsi yang ternyata di pekan terakhir naik. Padahal dua pekan berjalan ini udah sempat turun nih. Bagus. Kemudian pekan terakhir ada sedikit naik, yaitu di Provinsi Banten. Dan kalau kita lihat juga dalam menggunakan masker, paling tinggi kelurahan dan desa cakupannya yang tidak patuh ini di Banten sekitar 31,76% untuk wilayah Jawa dan Bali. Seperti itu. Kemudian kalau kita geser ke Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara, di sini kita bisa lihat yang paling tinggi itu di pekan terakhir adanya di Kalimantan Barat, di mana 50% kelurahan dan desa di sana pada pekan terakhir ini kepatuhan menggunakan maskernya rendah. Dan kita bisa lihat, kita pengen tadi turun-turun gitu ya, sebenarnya hampir semua turun, hanya ada dua provinsi yang cakupannya malah meluas ketidakpatuhannya, yaitu di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian kita masuk ke Sulawesi, Maluku, Papua. Di sini paling tinggi tadi juga sesuai dengan grafik sebelumnya, Maluku Utara dengan kepatuhan, cakupan kepatuhan yang paling luas, masyarakatnya kurang patuh dalam menggunakan masker. Kemudian ada 4 provinsi yang ternyata angka kepatuhannya, cakupan yang tidak patuh semakin bertambah, yaitu di Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Terakhir, ini di Pulau Sumatera. Nah, ini kita lihat justru banyak yang trennya agak-agak naik, kemudian sempat turun, naik. Kemudian naik. Betul, ini yang kita bedakan. Jadi ternyata pada pelaksanaan PPKM darurat di Pulau Sumatera ini yang malahan berfluktuatif, dan ada yang di terakhir malah semakin luas wilayah yang tidak patuhnya. Paling tinggi tadi cakupan ketidakpatuhan di Sumatera Barat 53,2%. Kemudian ada provinsi-provinsi yang semakin luas wilayah kelurahan dengan tidak patuh, yaitu di Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, oke. Okay. Iya, sebetulnya kan kita melihat data seperti ini, kita udah punya bisa prediksi nih sebetulnya. Berarti yang akan jadi bermasalah nih, hati-hati, kita udah mesti waspada ini di Pulau Sumatera, karena kemudian kepatuhannya, angka ketidakpatuhannya yang malah naik begitu. Jadi kalau misal kita kemudian melihat, wah kasus kemudian naik terus di Pulau Sumatera, ya nggak heran. Ternyata sesuai nih sama laporan dari PPKM Mikro kita gitu ya. Lanjut Dr. Dewi. Ya betul, jadi ini yang harus dihati-hatikan gitu ya, kita melihat ada gambaran ketidakpatuhan. Kita lanjut slide berikutnya, ini saya cepat aja, sudah tergambar kalau tadi menggunakan masker, maka slide selanjutnya ini menggambarkan terkait dengan kepatuhan menjaga jarak, betul. Jadi kalau untuk jaga jarak, ini beda nih Pulau Jawa dan Balinya, Dokter Lula. Kalau tadi kan masker di Banten nih cakupannya, tapi ternyata kalau jaga jarak DKI Jakarta masih punya tantangan. Ternyata paling tinggi di DKI Jakarta, kepatuhan menjaga jaraknya, ini 49% kelurahan yang ada di sana masih rendah. Bisa jadi karena tadi kepadatan penduduk juga mungkin berpengaruh ya, terkait dengan luasan wilayah, kepadatan penduduk ini juga mungkin berpengaruh ke sana. Kemudian, tapi DKI Jakarta
secara konsisten dia turun cakupan yang tidak patuhnya. Jadi sebenarnya berprogres gitu. Secara cakupan kelurahan semakin bertambah baik gitu ya. Tapi kalau untuk angkanya memang paling tinggi masih di DKI Jakarta untuk kepatuhan yang menjaga jaraknya cukup rendah. Kemudian kalau di Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara ini masih sama mirip dengan yang tadi. Bedanya adalah paling tinggi cakupan untuk daerah tidak patuhnya paling tinggi di Kalimantan Utara, yang naik di Kalimantan Timur dan juga NTB itu naik. Kemudian untuk di Pulau Sulawesi, Maluku, Papua ini juga mirip dengan yang tadi, daerah-daerah dengan perluasan wilayah yang tidak patuh ada di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Kemudian untuk Pulau Sumatera yang bertambah tidak patuhnya di Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, ini gambarannya untuk menjaga jarak. Ini kurang lebih mirip, cuma ada beberapa yang sedikit berbeda gitu. Oke. Tapi masih memprihatinkan semua ceritanya. Betul, ini kita ya. Bisa lihatlah evaluasi mana yang naik, mana yang turun. Kita mungkin lanjut ke slide selanjutnya, Dr. Lula. Kalau tadi kita udah banyak banget ngomongin kepatuhan, ayo kita mulai ngomongin kinerja posko. Kan kemarin ditanyain tuh, gimana sih sebenarnya posko-posko di Indonesia? Betul. Kerja nggak sih, jalan nggak sih, gitu kan? Jadi ini adalah yang kami terima di Satgas Penanganan COVID-19 dari aplikasi Bersatu Lawan COVID. Di sini sudah terkumpul atau tercatat lebih dari 55,6 juta kegiatan yang dilaksanakan oleh posko daerah yang ada di 36.000 lebih kelurahan dan desa, 5.100 kecamatan, 467 kabupaten kota, 34 provinsi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kumulatif gitu ya. Yang paling banyak laporan kinerjanya ini dari Jawa Barat, kemudian disusul dengan Sumatera Selatan, kemudian yang ketiga adalah Bali, terus Jogja, Banten, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah. Nah, ini banyak, tapi mendominasi sekali memang Jawa Barat sudah 13 juta kegiatan sendiri, Sumatera Selatan juga 13,2 juta kegiatan kinerja yang dilaporkan. Jadi poskonya aktif nih, kinerjanya cukup banyak untuk dilaksanakan di sana. Saya masih mencari DKI Jakarta loh. Dr. Dewi, kenapa nggak kelihatan? DKI Jakarta, ada 181.000, tapi yang harus diingat, Dr. Lula, adalah jumlah poskonya juga pasti berbeda. Nah, kita nggak bisa samakan jumlah yang di DKI cuma 267 kelurahan, berarti kan poskonya 267. Sedangkan di Jawa Barat ada 5.000-an, betul. Jadi nggak bisa juga kita bilang, karena jumlahnya kecil, apakah berarti dia tidak aktif? Belum tentu. Jadi, kalau di kami juga evaluasi dalam seminggu terakhir, posko mana yang tidak melaporkan kinerja sama sekali. Dalam seminggu terakhir berapa banyak kinerja yang dilaksanakan itu juga kita lihat, itu yang lebih lebih precise untuk mengukur. Nah, jadi ini udah dijelasin sama Dr. Dewi ya, jadi kita kalau bisa pakai persentase ceritanya agak berbeda sebetulnya. Tadi kan kalau bicara jumlah pastilah ya was, yang paling banyak kelurahannya dia akan lebih banyak lah ya kinerjanya, tapi bukan berarti kalau yang lain itu tidak melakukan sesuatu. Oke, lanjut Dr. Dewi. Kita lanjut Dr. Lula, next slide. Di sini sudah ada gambaran kinerja di awal sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang terjadi kenaikan signifikan pelaporan kinerja itu terutama dalam 4 pekan terakhir, termasuk pada saat mulai dilaksanakannya PPKM darurat nih. Jadi dalam seminggu kurang lebih ada 4 juta laporan lah kita terima dari posko-posko yang ada di daerah. Dan yang kedua adalah cakupan kelurahannya. Ini juga naik signifikan jumlah posko yang melapor nih. Jadi berarti kan memang dikerjakan atau enggak sih kinerja-kinerja yang harus dilaksanakan di lapangan. Kinerjanya apa nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi memang untuk pekan terakhir ada sedikit penurunan untuk jumlah kinerja yang dilaporkan, tapi sebenarnya dari cakupan desa yang melapor ini tetap bertambah signifikan dibandingkan sebelum masa PPKM darurat. Naiknya sekitar 40%-an lah ya yang sudah menaik. Provinsi-provinsi, posko kelurahan dan desa melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayahnya. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, Dr. Lula, biar lebih tahu apa sih yang dilakukan sama posko, mungkin itu ya. Kita bagi dua, yang pertama adalah wilayah Jawa-Bali, yang kedua di luar Jawa dan Bali. Yang pertama kita bawa ke wilayah Jawa dan Bali terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan edukasi dan sosialisasi 3M. Gambar grafik-grafik ini menunjukkan yang pekan pertama ini sebelum PPKM darurat, kemudian yang setelahnya adalah setelah 3 pekan berjalan gitu lah ya. Kita bisa lihat ada kenaikan dari mulai 0,6 sampai 13%, pembagian masker juga naik sampai 44%, penegakan disiplin juga naik sampai 283%, dan memang kita arahkan untuk
lebih diperketat lagi kegiatan penegakan disiplin, Dokter Lula, terutama pembubaran kerumunan, karena memang fokusnya membatasi mobilitas dan aktivitas. Jadi untuk Jawa dan Bali, selama PPKM darurat, kita melihat hampir seluruh kinerja posko mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi adalah pembatasan jam malam, ini 300-462% bertambahnya. Kemudian keluar masuk wilayah, pembatasan keluar masuk wilayah, ini naik 222%-427%. Kegiatan ketiga adalah pembubaran kerumunan, ini juga naik dibandingkan sebelum masuk PPKM darurat, naik sampai 286%. Dan penegakan disiplin, ini naik sampai 283%. Ini di Pulau Jawa dan Bali, itu yang benar-benar personil di lapangannya luar biasa sekali ya. Personil TNI, Polri, terutama yang melaksanakan penegakan disiplin, ini benar-benar dikejar gitu ya, kegiatan-kegiatan PPKM darurat semakin diperkuat. Iya, ini menjawab semua pertanyaan yang berhubungan apa aja sih di posko, ngapain aja, PPKM-nya betul-betul jalan apa tidak, ini ceritanya semua ya. Dan ini semua ada buktinya karena kita punya Duta Perubahan Perilaku plus banyak lagi ada TNI dan Polri yang membantu kita kan ya Dokter Dewi ya, yang tiap hari akan mengirimkan gambar, foto jelas gitu ya, real time di mana mereka melakukan kegiatan ini semua ya. Betul, kita lanjut Dokter Lula gambaran luar Jawa dan Bali. Dan ternyata saya pikir sama, ternyata beda untuk kinerja poskonya. Di luar Jawa dan Bali, di slide berikutnya bisa kita lihat bahwa hampir seluruh kinerja posko juga naik sebenarnya. Cuma ternyata yang paling banyak meningkat di sana, yang pertama adalah penutupan rumah ibadah. Ini naik lebih dari 10 kali lipat. Terutama di daerah-daerah yang zona merah atau oranye ya, yang bisa memutuskan adalah ketua posko di sana sebenarnya, yang lebih paham dengan kondisi lokal culture setempat. Ini yang pertama paling tinggi itu. Yang kedua kontak tracing, ini juga naik lebih dari 10 kali lipat. Jadi mereka digenjot sekali untuk pelaporan kontak tracingnya. Yang ketiga pengawasan keluar masuk wilayah, ini naik hampir 490%. Kemudian pemasangan materi edukasi, yaitu masang spanduk, leaflet, baliho gitu ya, ini naik di angka 220-433%. Jadi kalau kita lihat nih agak beda nih fokus kinerja yang dilakukan di Jawa dan Bali dengan luar Jawa dan Bali. Tapi pada intinya semua mengalami peningkatan pekerjaan, kinerja poskonya bertambah pada saat masa PPKM darurat ini. Sebetulnya sudah ada pertanyaan dari Mbak Christine nih, Berita Satu, nanti yang berhubungan sama kontak tracing. Kebetulan memang bicaranya non-Jawa Bali. Nanti kita bahas belakangan ya Mbak Christine ya. Tapi ini udah ada cerita di sini nih, ada kontak tracing di sini yang naik sampai berkali-kali lipat ternyata ya di luar Jawa Bali. Betul. Kita lanjut Dokter Lola, ini mungkin slide selanjutnya menunjukkan apa dampak. Kalau kita ingat, kita diskusi pekan lalu kan nanya ya, kapan sih mulai bisa terasa nih efek PPKM darurat? Yes. Dan kemarin sudah kita bilang ya, minimal 3 minggu baru mulai bisa menunjukkan dampak. Dan ini yang kita lihat lah pada saat hari ini. Di sini ada beberapa gambaran penambahan kasus harian. DKI Jakarta terlihat ya Dokter Lola, naik puncak kemudian turun. Sudah sempat mencapai jumlah kasus aktif 100.000, sekarang sudah di bawah 60.000. Jadi bahkan 50.000, pokoknya sudah jauh sekali berkurang. Jawa Barat ini analisisnya sebenarnya menggunakan 7 days moving average. Jadi melihat rata-rata 7 hari terakhir dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya. Untuk 4 provinsi ini sudah terlihat tren penurunan. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten. Mungkin di Jawa Tengah, Jogja sama Bali ini masih agak sedikit tren kenaikannya masih terlihat gitu, belum sampai menggambarkan trennya tuh lebih turun. Untuk BOR, kita lihat juga gambarnya Dokter Lula udah pada puncak mulai melandai, puncak kemudian melandai. Ini yang kita harapkan dapat terjadi. Dan ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali, kecuali Bali ini masih agak naik, kemudian Jogja agak nge-flat tapi belum sampai turun. Ini yang tetap harus didorong, betul. Jadi kita lihat bahwa ternyata gabungan dari strategi dan intervensi yang dilakukan di level terkecil, ada kinerja posko yang tadi sudah kita sampaikan, penegakan disiplin, terus edukasi 3M harus jalan, pembubaran kerumunan, pembatasan mobilitas dan aktivitas akan mulai memberikan dampak dan terlihat. Tapi ini butuh kerjasama seluruh pihak. Nah, itu yang harus kita highlight saat ini. Iya. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang diceritakan minggu lalu ya. Minggu lalu belum kerasa, memang sekarang minggu ini sudah mulai kerasa. Dan mudah-mudahan minggu ke depan tuh makin bisa terkendali dengan baik begitu ya, sesuai dengan prediksi kita ya. Tapi memang kita masih bicara Jawa Bali, kita belum bicara di luar Jawa Bali. Itu ceritanya agak berbeda lagi. Nextnya apa Dokter Dewi?
Ya, terakhir adalah rekomendasi Dr. Lola. Tadi kurang lebih kita hari ini sudah menggambarkan situasi kepatuhan. Kurang lebih kan kalau kita lihat trennya kebanyakan meningkat gitu ya. Terutama Jawa Bali tadi kita lihat progresnya luar biasa. Luar Jawa dan Bali masih ada PR banyak di Pulau Sumatera. Tadi kan kita lihat ya beberapa provinsi masih ya cakupannya terus bertambah untuk wilayah-wilayah yang tidak patuh. Tapi di wilayah-wilayah yang lain sudah cukup baik. Kemudian kalau kita lihat di sini maka semua pihak ini punya peranan penting dalam rangka mengimplementasikan protokol kesehatan. Ini yang penting banget, 3M-nya nggak boleh dilepas, selalu dilakukan. Kita tahu ada level PPKM, maka disesuaikan mana yang boleh beroperasi, mana yang tidak boleh beroperasi, berapa kapasitasnya, sesuai dengan peraturan Inmendagri, ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua, monitoring tempat atau kerumunan ini perlu sekali untuk dipantau dengan sangat baik, terutama di wilayah luar Jawa dan Bali ya, yang mungkin tidak masuk ke dalam kategorisasi PPKM level 4, tapi tetap harus dipantau gitu, dimonitoring, diberikan edukasi, tidak berhenti, terutama di lokasi-lokasi kerumunan. Dan yang ketiga, optimalisasi pelaporan penegakan dan monitoring posko PPKM di masa pembukaan yang bertahap ini. Jadi tetap dipantau, kayak tadi kan kita memantau ya, mana sih yang naik, mana sih yang turun, siapa sih yang kepatuhannya naik. Bahkan kalau untuk di pemerintah daerah, akses sudah diberikan untuk melihat kelurahan mana yang misal kepatuhannya turun, kelurahan mana yang belum melapor misalnya. Ini sudah diberikan aksesnya untuk bisa memantau sama-sama, untuk melakukan monitoring evaluasi. Sekarang gimana caranya saling berkolaborasi untuk memaksimalkan pengetatan, pembatasan mobilitas dan aktivitas, tetap bisa hidup bersih dan lebih hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat, beraktivitas tapi tetap aman dari COVID-19. Itu yang paling penting. Dan barangkali apa yang dilakukan di Jawa Bali ini jadi pembelajaran nih di luar, untuk di luar Jawa Bali. Kan PPKM-nya ini daruratnya itu terutama di Jawa Bali. Nah, sekarang berarti jangan sampai kemudian provinsi yang lain di luar Jawa Bali ini mengikuti kesalahan yang sama. Jangan, harusnya pembelajarannya dikejar, lesson learn-nya itu yang kita harus kejar dong pastinya ya. Dr. Dewi, kita terima satu pertanyaan boleh ya? Sebelum kita selesaikan acara ini dari Mbak Kristi nih ya. Mbak Kristi dari Berita 1. Mbak Kristi menanyakan, gini pertanyaan, langkah apa saja yang perlu, ini kok lari-lari ya sebentar ya. Langkah apa saja yang perlu, katanya, yang perlu diambil Pemda agar penyesuaian dalam PPKM level 4 saat ini tidak justru menambah jumlah. Jadi kan udah terkendali nih, udah mulai turun nih. Jangan sampai kemudian begitu PPKM level 4-nya ini jadi agak dilonggarkan sedikit, jangan sampai kemudian menambah jumlah kasus, katanya. Iya. Hingga akhir PPKM pada 2 Agustus nanti. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dan apa saja kendalanya? Sama tes ya, tes yang per daerah. Tadi makanya tadi saya waktu dapat cerita, wah itu sudah ada ceritaan kontak tracing yang nambah cukup banyak. Kan sesuai Inmendagri, setiap Pemda diberikan target jumlah testing sebanyak 324.000 bla 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 orang per hari. Sebetulnya targetnya bisa tercapai atau tidak gitu ya. Kemudian tadi kan di kontak tracing tadi kan banyak sekali ya Dr. Dewi ya, sebetulnya kan kita dapat kenaikan sampai berkali-kali lipat. Nah, apakah ini mengejar yang 320.000 ini bisa terkejar atau tidak? Upayanya kira-kira apa? Kemudian mungkin ada kendala yang kita sudah tahu seperti apa pembelajarannya? Silakan Dr. Dewi. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat saat ini, intinya pada saat ini kan memang mulai ada pembukaan bertahap gitu ya Dr. Lola bahasanya. Sampai dengan 2 Agustus ini masih dilanjut PPKM level 4. Dalam artian apa? Itu artinya kita belum boleh merasa aman. Itu satu dulu. Jadi belum ada yang boleh ngerasa kita back to normal. Sebenarnya nggak gitu. Kita tetap dalam masa pengetatan, semua orang tetap harus berkontribusi nih, kepatuhan, kedisiplinan itu nggak berkurang. Kinerja di lapangan jauh semakin ditingkatkan. Testing, tracing, kemudian karantina, konversi tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, itu tetap harus dikejar gitu ya. Nah, kemudian challenge-nya di lapangan apa tadi? Sebenarnya untuk Indonesia sebagai negara yang luas, sudah ada arahan tadi gitu ya, Dr. Lam mengatakan di Inmendagri, jumlah tracing-nya ditingkatkan, testing-nya ditingkatkan. Untuk beberapa bagian gitu ya, atau daerah mungkin sudah ada yang bisa mencapai. Namun ada juga beberapa yang masih harus digenjot, terutama dalam penambahan SDM. Jadi salah satu tantangan yang juga kita lihat adalah SDM-nya cukup atau tidak. Terutama untuk melaksanakan tracing.
Nah, ini kemarin juga dibahas bagaimana relawan-relawan tracer ini mulai dipanggil kembali, direkrut kembali, kemudian pemberdayaan personil TNI dan Polri juga diberdayakan untuk membantu kegiatan tracing. Nah, ini juga masih berjalannya, kalau dibilang ideal belum, kita belum sampai nilai ideal lah, kalau dibilang 1:15 gitu ya, 1:10, belum sampai ke sana. Tapi tetap itu berproses, makanya saya bilang usahanya nggak boleh stop, nggak boleh berhenti, meskipun mau di Pulau Jawa dan Bali kasusnya membaik gitu ya, misalnya, bukan berarti kita harus nge-stop, justru kita harus makin genjot, memastikan tidak akan ada lagi lonjakan-lonjakan kasus yang mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pelayanan kesehatan semakin tinggi. Jadi beberapa tantangan kita, tadi SDM sudah disebutkan, ketidakpatuhan juga masih kita lihat ya Dr. Lula, kalau dari angka-angka yang tadi, jadi tetap juga perlu kita ingatkan kembali orang-orang di sekitar kita, diedukasi terus, menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, untuk sama-sama nih mengedukasi orang-orang di sekitar kita, terutama tadi di beberapa wilayah luar Jawa dan Bali, untuk sama-sama paham dan mengimplementasikan dan komitmen melaksanakan. Iya. Dan koreksi saya kalau saya salah ya. Dan cerita bahwa kita PPKM level 4 ini kalau ternyata kemudian kasus melonjak lagi ya, kita bisa rem darurat ditarik lagi sebetulnya. Jangan pernah beranggapan bahwa cuma habis level 4 pasti ke level 3, terus ke level 2, terus ke level 1. Kita setiap minggu gitu pasti ada evaluasi terus kan yang kita kerjakan lebih jauh, pastikan Dr. Dewi kan. Iya betul Dr. Lula, dan mungkin kalau kita lihat zonasi resiko di pekan ini, zona merahnya dan zona oranye semakin bertambah gitu. Itu artinya memang kalau saya melihat beberapa daerah, terutama kabupaten kota di luar wilayah Jawa dan Bali, sedang mengalami puncaknya kembali. Puncak di bulan ini lebih tinggi dibandingkan yang sudah pernah terjadi di bulan Januari lalu. Jadi sekarang justru kayak jumlah kasus penambahan mingguannya sedang tinggi-tingginya, jumlah kematian mingguannya juga sedang tinggi-tingginya. Kenapa akhirnya banyak daerah mulai masuk ke zona resiko tinggi sama zona resiko sedang. Jadi nggak ada kata lengah, tetap semuanya harus siap siaga, kontribusi, kolaborasi, penegakan disiplin, monitoring kepatuhan protokol kesehatan. Ini berhubung banyak teman-teman jurnalis di sini, kita pasti minta bantuan teman-teman jurnalis untuk mengingatkan nih kepada semuanya, awas pembelajaran dari Jawa Bali nih, jangan sampai kemudian Jawa Balinya udah bisa lega sedikit, kemudian cuma bergeser ke tempat lain, kan semuanya tetap Indonesia, berarti kita harus belajar, kalau bisa, jangan sampai kemudian daerah-daerah yang lain mesti mengalami seperti kejadian di Jawa dan Bali, di mana kemudian oksigen langka, kemudian bor sampai mencapai 100% yang seperti itu. Jadi dari sekarang nih, barangkali kita sudah harus teriak, barangkali ya Dr. Dewi ya, bahwa ini kelihatannya, gambarannya kayak akan bergeser, bagaimana kemudian masyarakat di luar Jawa Bali diingatkan, ayo SDM-nya dikuatkan, masyarakatnya dibuat lebih patuh lagi. Ingat, ini peperangan yang kita harus kerjakan sama-sama nih, berjamaah nih kita mengerjakannya nih. Kita tidak akan berhasil melawan COVID kalau kemudian kita tidak bergandengan tangan. Tentunya semua buat Indonesia, tentunya buat kita juga. Waktu kita kemudian kekurangan oksigen, kekurangan rumah sakit, tentunya kita juga yang merasakan sulitnya ya Dr. Dewi ya. Terakhir Dr. Dewi, apa yang akan disampaikan? Ini pembelajarannya banyak nih sebetulnya ya. Kita ngomongin Jawa Bali, kita bandingkan sama daerah di luar Jawa Bali. Ya, jadi tadi sepertinya sudah banyak lessons learned yang kita ambil, bahwa memang di PPKM darurat sudah banyak improvement lah kita lihat untuk angka kepatuhan, kemudian kinerja yang juga sudah dilakukan. Intinya tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan, kalau bisa terus ditingkatkan edukasi dan sosialisasi terutama terkait kepatuhan protokol kesehatan, ini penting banget. Menggunakan masker dengan kondisi varian Delta saat ini udah nggak bisa. Bahkan di luar negeri saja yang dulu mungkin masih memperbolehkan tidak menggunakan masker, sekarang sudah nggak boleh lagi. Untuk daerah, untuk apa, tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang punya resiko lebih tinggi. Jadi apalagi kita gitu, jadi tetap harus memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi, meningkatkan dan menerapkan kepatuhan protokol kesehatan dimanapun juga. Itu pesan yang harus dibawa, karena kunci untuk memutus rantai penularan adanya di kepatuhan. Baik, jadi kembali kita ingatkan lagi semuanya, tetap saja harus 5M ya, kalau nggak 3M masker rasanya belum cukup, harus 5M, 5M ini memakai masker double ya sekarang ya, di dalam yang medis, di luarnya itu pakai yang kain. Kemudian kita mesti menjaga jarak. Jaga jarak ini sering sekali dimusuhin sama semua orang, padahal dia yang bantu paling banyak sebetulnya. Kemudian rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga kemudian mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan dengan 5 ini, tambahan 10 lagi saya tambahkan,
ayo kita mulai vaksin ya gitu. Kalau bisa semuanya ini jadi kemudian ikhtiar kita sama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Dokter Dewi, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi, bisa cerita lebih jauh lagi bagaimana kemudian data bercerita kepada kita. Intinya cuma satu sih, dapat data itu kita bisa belajar lebih jauh supaya lebih siap nih menghadapi perang melawan COVID-19. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa 5M, Sobat Patuh, dan selalu salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib amal.